Baik pendengar, saat ini kami memasuki Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Tepatnya selepas kota Singaraja di sini, kita melintasi wilayah Pasar Seririt yang memang terkenal aktif selama 24 jam. Bisa Anda lihat di sini, pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, bisa Anda lihat aktivitas warga di Pasar Tumpah ini cukup padat. Bisa dibayangkan di atas pukul 9 malam nanti hingga pagi aktivitas Pasar Tumpah ini akan begitu menggeliat dan cukup memakan badan jalan. Bisa dipastikan jalur ini akan padat pada saat menjelang hari mudik lebaran nanti tiba. Dan perlu diperhatikan pendengar, di sini memang menjadi jalur alternatif, jalur yang memang sering dilewati oleh para pemudik, baik itu warga Bali dari Jawa menuju ke Bali atau sebaliknya dari Bali menuju ke Jawa via pantai utara Bali.